Oke, ini selanjutnya kita dengarkan cekson lagi dari Cak Mehmet. Persiapan di gym berarti siang ini. Ini bareng Cak Mehmet. Lagi pilih-pilih di gym berot. Kami duo gemoy 2024 akan aku rabi kowe. Lagi lahir di gelar. Iya, siap. Doakan yang terbaik buat Mas Mehmet kita. 2024 semakin baik. Siap. Semakin gemoy. Makin gemoy. Makin gemoy, makin baik. Jangan lupa share, subscribe, dan report channel ini. Jail, Cak Mehmet jail. Loh, kepiye toh ki? Ya dulang. Ini nah yo. Eh, pikirku teman-teman malah. Oke, ora penak ora kok kon iki kok record lho sing ngomong record tapi gua mati. Loh. Mereka ulang lho. Pola dua gemoy. Ya saya lagi maca, Cak Mehmet lagi maca ini ya, Oke. Okay. Siap-siap. 1 2 3 kami dua gemoy. Saya El Capo, saya Mehmet Potensio. 2024 resolusi saya nikah. Saya launching baby clear. Jangan nikah lagi. Tetap gemoy, bersama gemoy kita maju. Masuk. Punya Mas Mehmet bro sih. Iya. Baby clear. Asalnya lu bukan gue Mas. Iya toh, Mas. Iya. Woi. Capo begi. Es ngeri. Oke, kita dengarkan lagi ceksonnya dari Cak Mehmet yang lagi jahil poli. Wah, ngeri. This is my shot.
tipis-tipis. Berat tipis-tipis bola iki bola. Wah. Luar biasa. Berat tipis-tipis. Oke, jadi seperti ini untuk suasana Jackson siang di halaman Cafe Resto Hotel Love Inn Badengan Jepara dulu. Jadi suasana seperti ini untuk Jacksonnya ya. Untuk Jacksonnya nanti dilanjut nanti sore menyambut datangnya DJ Malarindu ya, DJ Malarindu dan DJ Fareja dan tiga dancer cantik ya dari Jepara bersama kolaborasi sama DJ bersama Brewo Audio 16 subwoofer double ya, dulur full planar 21 in. Tempatnya di halaman Cafe Resto Cafe Resto Hotel Love Inn Jepara Bandengan di Pantai Bandengan Jepara ya dulur. Jadi seperti ini, silakan merapat untuk meramaikan acara ini ya, karena acara spektakuler yang nanti malam dimeriahkan dengan kembang api, kembang api atau pesta kembang api di sini ya dulur, untuk menyambut kedatangan tahun baru di 2024 ya. Ini bersama Pargoy, bersama DJ Malarindu dan DJ Fahreza. Untuk HTM-nya 50k sampai 70k per kepala tudurku. Oke, dan ini pagar barikade sudah dipersiapkan ya di kesempatan kali ini. Dan kita untuk kesempatan siang kali ini kita mau sepil acara Naraja ya. Untuk acara Naraja, anak Brewo juga ikut tampil di Jepara ini ya, di kota Jepara, di alun-alun, tepatnya di alun-alun kota Jepara. Alun-alun kota Jepara, ya kurang lebih dari perjalanan dari sini, ya sekitar 15 menit. Nggak nyampe 15 menit ya, kurang lebih ya. Ya sekitar 2 kiloan lah, 2 kilo dari sini. Ya, jaraknya sekitar 2 kilo. Tapi masih dalam satu titik kota Jepara ya, dua membawa full gantung untuk Naraja di alun-alun Jepara nanti ya. Nanti coba kita sepil ke sana ya, karena di sini ada Bapak E atau Brewo Audio dan tentunya Brewo Audio full Pargoy atau full DJ ya. Dan untuk anak Brewo dari Naraja itu nanti full solawatan, solawatan dan pengajian menyambut datangnya tahun baru di 2024 ya dulu di alun-alun kota Jepara, Jepara kota bersama Naraja anak Brewo. Bapak yang anak ini anak yang alun-alun ya, jadi anak solawatan, bapak dijinan wis ape iki. Baik, Papa Sam juga di sini, lur lagi menjaga kelistrikan. Dan untuk sementara Cak Memet lagi balik lagi ke dalam mobil, lagi cari hawa dingin, hawa sejuk ya, lur. Dan untuk sementara ini untuk checksonnya diakhiri dulu ya, insya Allah. Nanti setelah sholat asar atau setelah jam 4 nanti insya Allah Jackson lagi menyambut kedatangan dari DJ Malarindu dan DJ Fahreja dan sekaligus Jackson DJ dan ada dancer, 3 dancer dari Jepara dulurku. Oke, dan mungkin untuk sore kali ini kita mau pamit dari halaman ini ya dulur, karena kita nanti langsung cus ke Naraja, tempatnya di alun-alun Jepara. Setelah itu langsung pulang. Kita tidak malam tahun baruan di sini ya, tapi kita lebih memilih tahun baru sama keluarga di rumah ya dulur ya. Karena kita juga punya anak, anak juga istri, juga ingin bahagia juga sakoyo konco-koncone. Jadi kita memutuskan bertahun baru di rumah sama keluarga.
bakar-bakar pitik-pitik cilik karo bakar-bakar sosis ning omah kan sahdu ya Bolo ya. Jadi untuk nanti malam insya Allah ditemani sama Mas Ali Audio dan Mas MSK dari YouTuber Muria Raya, dan teman-teman saya dari sini juga ya ada. Nanti pokoknya jangan sampai kelewatan dulur. Oke, sebelumnya saya mau pamit undur diri dari hadapan dari semuanya, dan kalau ada salah-salah kata dan kalau selama ini saya ngonten di tempat ini kalau ada salah-salah kata ataupun ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan di hati Anda semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta horek mania Indonesia Bolo. Oke, terima kasih Mas Yo Bolo Mas Yo. Oke.